jangan lupa like, comment, and subscribe. Berapa segitu, Pak? 30. 30 ya. Assalamualaikum. Hari ini kita lagi buat ketupat. Yang kita butuhkan adalah beras yang sudah dicuci bersih. Terus ini daun kelapa muda atau janur sama sendok. Jadi udah kita lepas karetnya. Setelah itu kita masukin ini setengah ya. Ini udah nih. Ini udah deh kayaknya. Iya deh, udah. Soalnya udah setengah. Tuh udah. Iya itu udah, taruh sini ya. Ya bolong. Gak apa-apa. Awas. Ini ada yang tahu cara bukanya gimana? Cara bukanya cari yang bolong aja deh, tinggal masukin. Kita bisa masukin dari sini juga. Ke sini aja deh. Ada yang mau tahu ya? Ya. Ay. Ya, ini gimana? Udah penuh deh kayaknya. Udah penuh. Keluarin. Ini udah penuh setengah ya. Ini udah apalan? Widih, nggak sabar ya mau lebaran. Kita carinya yang nggak bolong. Bolong. Udah 8 hari karena sakit ya waktu itu. Kalau sakit nggak apa-apa, nggak puasa. Tapi kalau kalian lebaran pulang nggak? Kalau aku sih enggak. Kita lebaran, kalau aku di sini lebaran di sini aja ya. Tapi kita di ini kalau nggak bolong mah cepet. Tunggu dulu. Ini masih bolong kapan? Semut sana semut, jangan deket-deket. Saya sedang membuat. Semut terdetak. Selesai. Wow. Ya guys, dibuka lagi. Kayaknya tadi nggak dimasukin.
Setelah selesai membuat ketupat, kita akan merebus ketupatnya ini biar jadi apa tuh namanya, lontong atau kupat ya. Oke, next. Sekarang kita rebus airnya sampai mendidih pada atasnya. Nah, setelah ini mendidih, kita masukin ketupatnya sampai tenggelam ya. Lalu kita tunggu 5 menit. Setelah itu kita matiin kompornya. Jangan dibuka, oke? Kita tunggu 30 menit. Setelah itu nyalain lagi deh. Gitu. 7 menit. Sekarang kita buka tutupnya ya. Nah, ini setelah kuahnya udah hilang, kita ambil dari tempatnya dan masuk. Kalian juga bisa membuat di rumah. Ini waktunya bentar banget loh. Dan semoga kalian bisa mencobanya ya di rumah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.